Alam raya selalu menyuguhkan keindahannya. Alam raya selalu menawarkan potensinya. Adat istiadat dan masyarakat yang beragam membuat masyarakat desa menjadi satu dalam kebinekaan. Selamat datang di Desa Padarincang. Desa Padarincang menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan banyak hal menakjubkan. Sebuah desa yang gemah ripah loh jinawi, desa asri dengan keindahan alam, dipadukan dengan hangatnya senyum sapa masyarakat desa Padarincang. Berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kabupaten ini terletak di ujung barat Pulau Jawa dengan potensi wisata dan keberagaman adat. Desa Padarincang telah terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan potensi alam dan pesona keindahan. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan potensi wisata alam dan berwirausaha. Kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Serang, Otoritas Jasa Keuangan, komunitas, akademisi, serta masyarakat desa Padarincang demi menggerakkan roda pembangunan serta pengembangan keuangan inklusi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya program kolaborasi tim percepatan akses keuangan daerah TPKAD, dengan hadirnya program Kejar, satu rekening, satu pelajar, tentunya demi meningkatkan pemahaman budaya menabung bagi serta pemberdayaan UMKM demi terciptanya UMKM unggulan daerah, terfasilitasinya permodalan bagi UMKM masyarakat desa Padarincang, dan terciptanya keuangan inklusi di wilayah pedesaan, desa wisata, dan desa digital. Demi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah pedesaan, serta memastikan peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat desa yang diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan transfer knowledge digitalisasi keuangan desa. Desa Padarincang bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Serang terus bergotong royong untuk menuju Desa Padarincang lebih baik dan menuju desa lebih maju, mandiri, berbudaya, dan sejahtera.